ngeliatin. Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya YouTube aku ya, Bunda Syakila. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih ya teman-teman, karena kalian sudah klik video aku. Happy watching. Seperti di judulnya ya, di previewnya ya teman-teman, ini A Day in My Life. Gak tahu ini bisa dikatakan A Day in My Life atau enggak. Cuma ini acaranya aku dari pagi sampai malam gitu ya, cuma hanya sepotong-sepotong aja, enggak semuanya aku shoot. Ini itu semua video aku tentang persiapan menjelang Ramadan. Ini malam ini itu ada acara, kalau di sini bahasanya megengan ya teman-teman, kalau di daerah kalian apa sih? Jadi kita itu nanti bareng-bareng berdoa sambil membawa asahan atau berkat gitu ya teman-teman, untuk mendoakan para leluhur kita atau para keluarga kita yang sudah meninggal. Itu baca tahlil, baca yasin seperti itu teman-teman. Ini itu aku masaknya pagi-pagi teman-teman, nyicil maksudnya. Ini aku masak sambal gorengnya dulu. Biasanya kan kalau asahan masih ada lengkap ya, ada mie, ada sambal goreng, ada lauknya ayam atau telur gitu. Lalu ada serundengnya dan juga nggak lupa ada apemnya teman-teman kalau di sini. Ini pagi itu aku nyicil masak untuk sambal gorengnya. Karena nanti kan aku juga harus ke sekolahan nganter kakak, jadi nggak bisa masak full gitu ya. Kalau mie nanti aku masaknya itu sore aja. Sedangkan ayamnya aku beli Kentucky aja teman-teman, karena waktunya ternyata nggak cukup karena adik seharian nggak tidur ya siangnya. Apa maksudnya siangnya? Jadi aku nggak bisa masak yang lebih gitu. Apem dan serundengnya pun juga aku beli. Oke teman-teman, ternyata kali ini aku hanya bisa shoot masak aku itu di sambal gorengnya aja. Oke, masak sudah selesai, ini aku tinggal dulu. Ini juga tradisi lagi menjelang Ramadan, kita itu ziarah kubur di makam pendirinya sekolahannya kakak gitu ya, sekolahan Anidom di sini itu. Ini tuh di masjid belakangnya itu ada makam yang punya gitu ya teman-teman, pendirinya gitu. Jadi kita acaranya di sini membaca tahlil. Lanjut, ini malamnya teman-teman ya, habis maghrib itu aku berkumpul di perumahan ya, di perempatan perumahan gitu, karena di perumahan aku memang belum ada musola dan masjidnya belum dibangun. Jadi kita kalau mengadakan acara selamatan apapun itu di daerah di sini digelar karpet atau terpal seperti ini ya, lalu kita doa bersama di sini. Nanti pun kalau pas waktu sholat tarawih pun juga di sini teman-teman, kalau mau di sini lah ya, kalau mau di masjid sekitar sini pun juga nggak apa-apa. Oke deh, untuk acara apa ya, untuk acara kirim doa itu ya, megengannya itu sudah selesai. Kita sudah pulang dari tadi, ini sekitar jam 9 teman-teman. Ayah itu katanya pengen ngemil, kakak juga pengen ngemil, dan di rumah tak ada stok apapun, habis belum belanja, cuma ada kentang aja. Oke deh, langsung aja aku eksekusi kentang ini dibuat apa. Kalian juga pasti sudah tahu ya, ini dibuat kentang goreng. Kalau aku buat kentang gorengnya simpel banget teman-teman ya, kali ini aku hanya iris cuci kentangnya, setelah itu aku kupas, lalu langsung aku iris-iris dan aku goreng gitu aja. Katanya ayah dan kakak itu enak, jadi nggak aku bumbui macam-macam. Itu kentangnya dua buah gitu ya teman-teman, cuma besar ukurannya. Jadi aku gorengnya 5 kali, 4 sampai 5 kali itu.
Oke, temennya ini adalah saus sambal untuk ayah. Kalau kakak tidak mau pakai apa-apa, katanya kentang goreng aja. Ini adalah gorengan kedua. Sepertinya kedua atau ketiga ya? Kedua sepertinya ya. Jadi kali ini aku hanya buat kentang goreng ini aja. Oke teman-teman, terima kasih ya karena kalian sudah setia dengan channel aku. Yang sudah like, komen, dan subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Ini kentangnya sudah jadi dan ini dinikmati oleh ayah dan kakak di tempat yang berbeda. Ayah tadi sambil kerja gitu ya, kerja di rumah maksudnya, dan kakak ini sambil nonton HP di depan TV. Lanjut, aku mau buat temennya si kentang goreng ini untuk kakak aku buatkan susu coklat, dan kak dan ayah aku buatin teh manis aja. Oke teman-teman, bagi kalian yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video-video aku bisa membuat kalian semangat juga ya untuk berberes, untuk menjadi ibu rumah tangga juga. Apa sih kegiatannya ibu rumah tangga kalau nggak seperti ini ya teman-teman? Kita harus pintar-pintar aja membagi waktu, apa ya, menenangkan pikiran, hati gitu ya. Karena pekerjaan ibu rumah tangga itu lebih riwah, lebih banyak daripada di kerja di kantoran itu ya teman-teman. Benar gak sih? Kalian setuju gak sih? Karena menurut aku waktu 1 hari 24 jam itu untuk menyelesaikan kegiatan rumah tangga itu kurang. Kayaknya kurang gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut aku pekerjaan ibu rumah tangga itu lebih riuh, lebih banyak, dan lebih rempong daripada pekerjaan di kantoran. Oke deh, untuk teh dan susunya sudah siap. Ini aku kasih ke kakak dan ayah. Oke, pekerjaan sudah selesai. Itu aku nyuci, apa ya, gak nyuci piring teman-teman, nemenin kakak. Ini itu kakak dari tadi pagi minta digambarin peta, apa ya, peta negara apa gitu loh teman-teman, aku lupa. Ini aku karena enggak tahu, jadi aku mau browsing dulu di Google gambar petanya kayak apa, baru aku gambarin. Kakak itu sekarang lagi booming-boomingnya suka gambar peta, gambar bendera gitu ya teman-teman. Cuma dia tuh enggak bisa gambar sendiri, jadi aku sama ayah yang disuruh gambar. Gambar segini aja dia sudah seneng banget. Oke deh teman-teman, kalian lagi ngapain ya saat nonton video aku? Semoga semangat juga ya seperti aku. Dan ternyata, oh ini berkat peta Nauru teman-teman. Dan video aku sudah mau akhir aja ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku sampai habis. Ini aku juga mau beres-beres dan mau tidur karena ini sudah malam banget. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Makasih ya teman-teman.